Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif. Mau beli all new Yamaha NMAX tapi ingin langsung berbeda dari kebanyakan orang guys? Versi Predator bisa dipilih. All new Yamaha NMAX yang sudah dimodifikasi bergaya Predator sudah bisa dibeli nih di beberapa dealer. Jadi pas dikirim ke rumah nanti, all new Yamaha NMAX-nya langsung nyentrik dan nggak perlu lama nih untuk melakukan modifikasi. All new Yamaha NMAX versi Predator ini pun sudah dimodifikasi dan menggunakan body kit yang buatnya terlihat lebih sangar. Warna yang ditawarkan juga sangat menarik. Dengan tampilan unik tersebut, NMAX Predator bisa dibawa pulang dengan cicilan per bulan cuma 1,3 juta saja loh guys. Kalian penasaran nih seperti apa sih wujudnya? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Inilah Yamaha All New NMAX Predator, mulai serbu dealer, bisa dibawa pulang, cicilan per bulan cuma 1,3 jutaan. Versi dari TV Otomotif. Zaidun Mukhtar dari Central Motor mengatakan All New NMAX Predator bisa dilihat di dealer Yamaha Mustika Motor untuk wilayah Jabodetabek. Sedangkan untuk kota-kota besar di Jawa Barat berada di dealer Yamaha Arista. All New NMAX Predator yang sudah tersedia nih bisa langsung didapatkan konsumen atau bisa menunggu selama 1 minggu jika belum ready stock. Untuk harganya sendiri, All New NMAX Predator versi standar dibanderol Rp35.250.000. Sementara untuk versi connected or ABS-nya dijual dengan harga Rp39.250.000. Nah, untuk pembelian Predator pun bisa secara tunai ataupun kredit ya setiap bulannya, hanya Rp1.3 juta saja. Kira-kira sekeren apa sih tampilan Yamaha NMAX Predator ini guys? Yuk kita simak bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Modifikasi Yamaha NMAX hingga tampil beda. Yamaha NMAX Predator guys bisa jadi pilihan menarik nih buat kalian yang ingin boyong skutik bongsor ini dengan tampilan yang memang berbeda. Yamaha NMAX Predator pun tampil dengan body kit, variasi warna serta grafis yang atraktif dibandingkan versi standar atau keluaran pabriknya. Buat yang belum tahu ya, Yamaha NMAX Predator merupakan hasil kolaborasi salah satu dealer Yamaha dengan Airbrasher ternama di tanah air sejak beberapa tahun lalu sampai saat ini. Sejak 2017 silam, Zaidun Mukhtar selaku owner bengkel spesialis Airbrush dan juga body kit GG Airbrush di acara ngobrol virtual bekerja sama dengan Yamaha Mustika Group untuk mewujudkan NMAX Predator itu. Selain ide konsep dan body kitnya, pihaknya juga yang mendesain grafisnya dengan cara Airbrush. Wah, pastinya bakalan keren banget nih guys. Pria yang akrab disapa JJ tersebut pun mengungkapkan pembeli tak perlu khawatir soal kualitas body dan cat yang menempel di NMAX Predator. Karena material body kit dan cat airbrush di NMAX Predator memakai bahan fiber yang tebal dan berkualitas. Jadi awet digunakan selama bertahun-tahun. Selain itu warnanya pun juga menyesuaikan STNK nih di motor yang dibelinya. Pembeli NMAX Predator juga bisa pesan warna dan desain grafis sesuai keinginan pembeli ya, macam custom gitulah. JJ pun mengungkapkan bahwa NMAX Predator karyanya akan memudahkan seseorang tanpa repot bolak-balik ke bengkel modifikasi. Sudah siapkah kalian membelinya, guys? Lebih garang dan banyak kombinasi.
Berbeda dengan all new Yamaha NMAX dengan tampilan standar, baik itu versi ABS dan non-ABS, NMAX Predator ini pun terlihat sangat berbeda. Dengan bodi yang lebih kekar dan gagah, orang awam akan menyangka bahwa sepeda motor ini keluaran terbaru dari Yamaha. Umumnya, Yamaha all new NMAX Predator ini memiliki warna yang terang, berbeda dengan warna tampilan standarnya. Warna pada Yamaha NMAX ini pun umumnya didominasi dengan warna-warna yang terang ya, yang seperti kombinasi merah cabai, kuning, biru terang, dan warna lainnya yang agresif dan juga mencolok. Fitur unggulan dari Yamaha NMAX versi Predator. Fitur-fitur unggulan lainnya yang menambah kenyamanan saat berkendara pada klan atau keluarga Maxi Yamaha ini guys, adalah bannya yang berukuran besar. Hal ini membuat daya cengkram NMAX pun lebih gigit dalam kondisi panas maupun hujan. Sementara itu, pada ban depan menggunakan 110/70 dan ban belakangnya 130/70 dengan rem cakram pada keduanya. Dan demikian, NMAX pun bisa dikendarai dengan aman, kencang, dan tetap stabil, serta nyaman termasuk untuk perjalanan jauh sekalipun. Ketahui, berbagai fitur lengkap nih yang akan kamu temui pada NMAX Predator ini saat kamu akan membelinya. Fitur modern yang disematkan pada motor ini merupakan official aksesoris dari NMAX. Contohnya guys adalah lampu-lampu LED, footrest yang panjang untuk selonjoran, ukuran bannya yang lebar, serta adanya suspensi single swing dan tabung gasnya. Fitur modern lainnya adalah panel digital yang menjadi fitur utamanya. Dengan beli Yamaha NMAX Predator ini, kamu pun tak perlu lagi mengeluarkan budget tambahan untuk melakukan modifikasi tampilan kedepannya. Selain itu, cover atau body dari Yamaha NMAX pun tetap akan diberikan kepada para pembelinya. Spesifikasi dari Yamaha All New NMAX Predator. Seperti yang sudah disebutkan tadi ya, pada spesifikasi NMAX Predator tidak berbeda jauh dengan NMAX tampilan standar yang memiliki kapasitas silinder 155cc dengan penambahan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation Yamaha dan juga teknologi Blue Car Yamaha. Dan demikian motor ini guys lebih hemat bahan bakarnya. Sementara itu untuk kecepatan maksimumnya nih yang bisa dihasilkan mencapai 121 km/jam dengan rata-rata konsumsi BBM hanya 0,88 liter per 31,6 km. Selain itu pada sasis serta kaki-kaki NMAX terbarunya juga dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi lebih nyaman. Ketika mengendarinya kalian pun tidak akan cepat pegal sehingga cocoklah untuk berkendara jauh hingga untuk touring. Tampilannya oke, performanya mantap. Nah, cocok banget nih buat kalian yang suka tampil gaya dan mementingkan kekuatan mesinnya ya. Harga cash dan kredit. Sekarang guys, Yamaha All New NMAX Predator sudah jadi incaran banyak bikers. Beberapa dealer Yamaha juga sudah menyediakan All New NMAX dengan paket body Predator. Sebenarnya, Yamaha All New NMAX Predator hanya dipasang body custom agar tampangnya menjadi lebih sangar. Makanya, Yamaha All New NMAX Predator cocok nih buat bikers yang enggak mau sama dengan yang lain. Plus buat yang terlalu sibuk ya, sehingga enggak ada waktu untuk memodifikasi motornya. Warna yang ditawarkan juga sangat menarik, tampilannya juga jauh berbeda layaknya skutik moge dengan aplikasi cover besar di bagian depannya. Serta guys, memakai spion model tanduk nih yang terpasang di atas covernya, makin kelihatan keren bukan? Nah untuk peminatnya nih, Yamaha All New NMAX Predator memang lumayan banyak. Sebelum corona menyerang, bisa 250-300 unit per bulannya, dengan harga on road-nya adalah 33 juta rupiah. All New Yamaha NMAX ABS pun bisa dikredit dengan DP sekitar 3,5 juta sampai 4 jutaan. Sedangkan kalau mau ambil paket modif Predator,
meter bisa mencapai biayanya 5,5 juta. Tapi guys, kalau body kit terpisah di dealer harganya 6,5 juta nih, belum biaya mengecatnya. Jadi dengan DP NMAX 3 juta sampai 4 juta saja sudah bisa mendapatkan NMAX dan modifikasi Predator mulai dari cat airbrush, grafis di body dan cat velgnya. Terlebih cicilannya hanya 1,3 juta per bulan selama 35 bulan saja. Tentunya sangat menguntungkan bukan guys bagi yang berminat dengan Yamaha NMAX Predator. Silakan pesan unitnya ya di dealer Yamaha Mustika Motor di Jakarta dan Tangerang Selatan atau mungkin beberapa dealer lain di tanah air yang sudah menyediakan unit Yamaha NMAX Predator ini. Tunggu info lebih lanjutnya ya guys. Tertarikkah kamu dengan Yamaha NMAX Predator ini? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.